Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya akan menunjukkan cara ataupun teknik untuk kita membuat ikatan tindih kasih. Fungsi yang pertama tindih kasih adalah untuk mengikat binatang ternakan di lehernya supaya tidak terjerut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk operasi menyelamat, ya, untuk mengikat mangsa supaya tidak terjerut. Okay, pertama sekali kita membuat angka 6, ya. Okay, angka 6 begini. Okay, ni kanan saya, kita letak saja. Okey, menjadi angka 6. Kemudian yang langkah yang kedua, kita akan masukkan hujung tali ini di bawah, ya, di dalam bawah, di bawah. Kemudian kita tarik, kita letak di bawah di sini. Kemudian kita tarik. Okey, langkah seterusnya kita masukkan di bawah. Ya. Kita ambil daripada bawah, di bawah sini. Kita tarik perlahan-lahan. Okey, beginilah bentuknya. Ikatan tindih kasih. Ya. Dia tidak mudah terjerut. Tarik sekuat mana pun dia tidak akan terjerut. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.